Halo ketemu lagi bersama saya. Kali ini saya berada di Museum Trawulan Mojokerto. Nama resmi tempat ini adalah Pusat Informasi Majapahit. Pusat Informasi Majapahit berada di Kecamatan Trawulan Kabupaten Mojokerto. Oke. Jadi, Museum Trawulan merupakan tempat penyimpanan benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Majapahit. Uh, gambar yang sedang Anda li lihat ini merupakan bagian luar, sementara bagian dalam museum berada di sudut sana. Nanti kita akan masuk melihat-lihat apa saja isinya. Oke. Okay.